Sang ya. Dusun Sang ini terletak di Kabupaten Boyolali tepatnya. Preview. Nah teman-teman, sekarang kami Cak Min dan Cak Son sedang berlibur di Umbul Sungsang. Nah, Umbul Sungsang ini terletak di daerah Boyolali, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, akan tetapi konon ceritanya di Umbul Sungsang ini ada sebuah cerita yang mana menjadi asal usul Umbul Sungsang. Nah, dari dahulu tempat ini masih dipercaya oleh warga-warga adalah sebuah tempat yang dianggap bisa mendatangkan sebuah keberkahan, teman-teman. Akan tetapi kalau menurut Cak Min dan Cak Son ini, kalau hal-hal yang seperti itu termasuk perbuatan syirik, teman-teman. Nah, untuk kesini pun kalian tidak harus mengeluarkan kocek yang cukup dalam. Kalian hanya dipungut Rp2.000 untuk parkir, lalu ada Rp4.000 untuk biaya masuk per setiap orang, teman-teman. Nah, kita coba telusuri beberapa kolam yang ada di Umbul Sungsang. Nah, di Umbul Sungsang ini ada 4 kolam dan ada satu kolam yang sangat lebar dan panjang, ada kolam yang kecil buat anak-anak, lalu dan ada lagi 2 kolam yang bisa kita lihat airnya sangat dingin, teman-teman, tetapi juga lebih jernih pastinya. Nah, di situ juga ada beberapa penjual-penjual yang menjual berbagai jenis makanan, teman-teman. Dan bisa kita lihat airnya juga sangat jernih, saudara-saudara. Teman-teman kalian, bening. Gimana perasaan? Jadi coba kita muter sekali. Nah, kali ini kita akan coba sebuah challenge, yaitu di mana nanti kita akan tenggelam, tahan nafas di dalam air dan lihat siapa yang akan jadi pemenangnya. Bagus kan, teman-teman? Nah, kali ini kita akan melihat beberapa teman kita yang akan melakukan challenge siapa yang paling lama menahan nafas di dalam air. Yuk, coba kita lihat. Nah, ini kita lihat teman-teman kita yang melakukan challenge di dalam air. Nah, mau tahu siapa pemenangnya? Coba kita saksikan bersama-sama. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk komen, like, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat video-video terbaru dari kami.